Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, penyanyi dangdut Betty Elista yang akrab disapa Belista diperiksa KPK selama 7 jam pada Rabu siang sebagai saksi atas tersangka Edi Prabowo, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Dan terkait kepentingan penyidikan sejak Rabu siang, penyidik KPK memeriksa sejumlah saksi dan tersangka. Di antaranya penyanyi dangdut berparas cantik Betty Elista yang akrab disapa Belista dalam kapasitasnya sebagai saksi. Saat dikonfirmasi usai pemeriksaan, Betty tampak enggan berkomentar seputar hasil pemeriksaan dan membantah dirinya diperiksa seraya bergegas menuju sebuah kendaraan. Menurut PLT juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan dalam pemeriksaan, saksi Betty Elista dicecar soal penerimaan uang dari tersangka Edi Prabowo melalui tersangka Andrew yang diduga uang tersebut berasal dari suap eksportir benih lobster. Dikonfirmasi apa aja hari ini? Enggak usah substansi pemeriksaan tuh. Masih terkait KKP atau yang bansos? Bansos ya? Dalam perkara dugaan korupsi dengan tersangka EP dan kawan-kawan, hari ini diperiksa juga satu orang saksi atas nama Betty Elista, di mana tim penyidik KPK mendalami pengetahuan dari saksi ini terkait dengan adanya dugaan aliran sejumlah uang yang diterima saksi dari tersangka EP melalui tersangka AM. Tentu proses penyidikan ini masih akan terus dilakukan untuk melengkapi berkas perkara dari tersangka EP dan